usia saya ni sekarang ni bukan semakin muda kan. Apa bidang saya belum buat eh? Kritikan-kritikan tu saya tak baca pun. Macam saya kalau nak jaga kecantikan ni, orang cakap perlu kos yang agak tinggi lah. Macam saya, usia saya ni sekarang ni bukan semakin muda kan, semakin meningkat. So perhatian tu memang kena banyak lebih bagi pada kita punya kecantikan. Bukan sahaja kecantikan tapi kesihatan yang paling utama. Nombor satu. So saya mengamalkan makanan yang sihat, minum air yang cukup, tidur yang cukup. Itu yang paling penting. Rehat kena cukup. Sepenat mana pun kita, sebusy mana pun kehidupan saya hari-hari dengan kerja-kerja saya, maknanya saya kena bagi ruang untuk diri saya sendiri untuk saya berehat. Macam saya nak pergi spa ke, nak buat treatment ke, nak pergi buat facial ke, nak buat rambut ke. Sebab apa? Kecantikan ni bukan daripada muka paras saja. Rambut kita, kulit kita, semua kita nak kena jaga. Dan kita pun nak kena jaga emosi kita juga. Tapi kalau kita tak pandai menjaga emosi kita, kita punya mental and physical kita akan emotional damage. Jadi bila kita nak pakai, nak make up, nak cantik, nak apa, kita mood kita dah tak ada dah. So benda tu sangat main peranan jugalah, luar dan dalam tu. Okay, bidang entertainment dah buat. Okay, bidang bisnes saya dah buat. Kosmetik saya dah buat. Apa bidang saya belum buat eh? Saya nak mulakan perniagaan seperti buat restoran agaknya. Itu yang saya belum buat lagi. Sebab saya suka makan. Pergi makan di sana ke sini kan. Saya selalu pergi macam kafe-kafe, restoran yang sangat cozy. Saya nak buat lah macam bakery ke apa ke. Itu yang saya belum lagi nak buat. Mungkin tempat-tempat kita nak buat gosip, nak buat viral kan. Nak buat konten, ada dah tempat dia. Tak payah pergi tempat orang lain. Please, I don't have any time for any gossip now. Yes. Sebenarnya kritikan-kritikan tu saya tak baca pun. Ramai orang tanya soalan ni, macam mana Kak Effa boleh handle, macam mana Kak Effa boleh kuat dengan kritikan ni. You jangan baca lah. Yang penting, apa pun diorang nak viral kan, diorang nak ambil konten kita letak kat media sosial mereka pun, biarkan. Kalau benda tu lalu kat FYP kita ke, kat mana-mana pun, kita tengok senyum, let go. Sebab kita perlukan mereka juga. Sebab tanpa mereka, saya takkan jadi viral. Saya perlukan mereka. Jadi kita tak boleh nak marah. Diorang ni patut kita buat baik. Tapi kadang-kadang baik pun diorang nak bermusuh dengan kita kan. So kita perang cara baik. Janganlah berlanjutan benda tu. Perang tu dalam seminggu kita perang tu, okey, kita tukar konten lain pula. Macam itulah cara dia.